kita rukun-rukun saja. Saya coba kirim intelijen untuk menginvestigasi apa betul memang Mbak Mega sengaja nggak salam saya. Hasilnya saya tahu tidak sengaja. Jadi salah besar kalau ada yang menyampaikan koalisi ini sudah tidak rukun, keliru gede sekali. Halo, selamat sore pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam Metro Highlight kali ini, sebuah program mingguan yang menyoroti peristiwa menarik selama sepekan. Dan inilah Metro Highlight selengkapnya hanya untuk Anda. Pemirsa, soliditas koalisi pendukung Jokowi belakangan mengundang spekulasi. Sejumlah gestur serta pernyataan dianggap sebagai sinyal keretakan. Namun komunikasi antar elit koalisi yang cair dalam penutupan Kongres kedua Partai Nasdem pada pekan ini memastikan bahwa koalisi pendukung Jokowi masih solid berkongsi. Presiden Jokowi tegas menyatakan salah besar jika ada yang mengatakan koalisi tidak rukun. Kalau ada yang menyampaikan koalisi ini sudah tidak rukun, keliru gede sekali. Megawati, dan dialah sahabat sejatinya Nasdem. Untuk menunjukkan kepada publik, terutama masyarakat politik, bahwa memang koalisi kita adalah solid. Rangkulan erat dua sahabat. Bisakah kita sepakat? Momen ini menunjukkan keduanya merupakan teman dekat. Momen ini sekaligus meruntuhkan berbagai spekulasi yang meragukan soliditas koalisi. Banyak peristiwa menarik dalam penutupan Kongres kedua Partai Nasdem awal pekan ini yang mencuri perhatian publik. Momen saat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambut hangat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri misalnya. Padahal hubungan Surya Paloh dan Megawati belakangan dikabarkan tengah renggang. Yang sesungguhnya tak ada masalah berarti di antara keduanya. Dan jangan pernah ragukan lagi betapa saya masih sayang pada Mbak Mega saya. Jangan pernah ragukan itu. Ini penting sekali. Karena ketika Mbak Mega enggak salam saya, rusak semua Indonesia katanya. Presiden Joko Widodo juga memastikan tidak ada keretakan dalam koalisi pendukung Jokowi Ma'ruf. Kalau saya ngomong seperti biasa, jangan ditanggapi kesana kesini. Ada yang curiga, ada yang sinisme, ada yang gak percaya. Apanya yang salah? Apalagi tadi sudah disampaikan juga oleh Bang Surya, betapa sayangnya Bang Surya kepada Ibu Megawati. Coba, sahabat sejati saya yang paling saya sayangi, Ibu Megawati Soekarnoputri, beliau sampaikan. Jadi salah besar kalau ada yang menyampaikan koalisi ini sudah tidak rukun, keliru gede sekali. Sikap elit-elit dalam koalisi mendapat apresiasi. Tajuk rencana harian Kompas misalnya mengangkat judul Politik Merangkul Bukan Memukul. Sikap politik Jokowi dan Surya Paloh juga mendapat apresiasi dari mitra koalisi. Jokowi dengan Pak Surya Paloh tentu menunjukkan kepada publik, terutama masyarakat politik, bahwa memang koalisi kita adalah solid. Koalisi Indonesia Maju telah sukses mengantar Jokowi Ma'ruf memenangi Pilpres 2019. Koalisi mampu mengatasi beragam batu sandungan yang muncul sepanjang perjalanan. Pertanyaannya, dapatkah koalisi terus solid mengawal pemerintahan Jokowi Ma'ruf hingga sukses mencapai tujuan? Bukan hanya ucapan lip service menyatakan akulah yang paling setia mendampingin Bapak Presiden.
Karena ketika nanti ada ujian berat dihadapin oleh sang presiden, jangan-jangan hanya tinggal Nasdem yang bersama presiden. Partai Nasdem tegas menyatakan akan tetap terus mendukung pemerintahan Jokowi Maruf hingga 2024. Namun Nasdem juga berkomitmen membuka komunikasi yang cair dengan kekuatan politik di luar pemerintahan. Sesaat